akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, jujur, adil dan cermat, adil dan cermat, serta alhamdulillah ini luar biasa ya. Saya dilantik oleh Pak Bupati menunjukkan bahwa keberadaan EPK ini memang betul-betul ya diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Terbukti bahwa Pak PJ Bupati Tangerang hadir. Ini luar biasa bagi kami. Jumlah pengurus anggota Forum Pembangunan Kebangsaan Kabupaten Tangerang itu tercatat 39. Yang pertama, kami melakukan konsolidasi ke dalam karena kami untuk di organisasi EPK ini dimulai dari internal dulu. Nah, insya Allah kedepannya ada program unggulan kami. Kami ingin mewujudkan sebuah kampung pembauran di Kabupaten Tangerang. Jadi Forum Pembauran Kebangsaan itu adalah wadah para etnis suku yang ada di Kabupaten Tangerang. Diwadahi dalam sebuah organisasi namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Hal itu sesuai dengan amanat Permendagri nomor 34 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Harapan kami, saya ingin mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, terutama dukungan anggarannya. Karena apa? Kami ini juga punya tanggung jawab kecamatan, desa, kelurahan. Karena sesungguhnya muara pembauran itu, pembangsaan itu adanya di desa kelurahan, di wilayah kecamatan. Itu harapan kami, mudah-mudahan diperhatikan oleh Pak Bupati atau Pak PJ Bupati. Terima kasih.